三号副总统候选人马福特透露，今天没有出席大选委员会举行的全体会议，是因为没有及时收到相关邀请函的通知。尽管如此，马福特仍向当选总统的普拉博沃和当选副总统的吉布兰表示祝贺。Ya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU ndak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.